Pada hari ini, Indonesia Corruption Watch resmi mengirimkan surat permintaan informasi publik kepada Saudara Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, perihal pernyataannya tentang big data pengguna internet yang diduga mendukung penundaan pemilu tahun 2024. Kenapa kami concern di sini? Setiap informasi yang disampaikan oleh pejabat publik, yaitu Saudara Luhut, berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, harus mampu dijelaskan bagaimana metodologinya, kapan dilakukan, dan untuk apa dilakukan. Sebab kami mencermati sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi tidak terdapat klausula tugas untuk berbicara soal politik. Sehingga ini menjadi concern ICW sekaligus masyarakat sipil luas untuk menagih apa yang disampaikan oleh Saudara Luhut. Kami juga tidak sependapat dengan pernyataan juru bicara Luhut Binsar Panjaitan, Saudara Jordi, yang mengatakan informasi itu tidak dapat dibuka kepada publik karena informasi itu secara terang dan bisa didengar oleh masyarakat luas berdasarkan salah satu video di YouTube yang kita lihat, mestinya ia dapat mempertanggungjawabkan apa yang ia sampaikan. Apalagi yang bersangkutan menduduki jabatan cukup penting di Republik ini, sehingga apa yang keluar dari ucapannya harus bisa dijelaskan secara clear. Sebab kalau kita berbicara soal penundaan pemilu, sudah jelas dalam konstitusi kita, pergantian presiden 5 tahun sekali, dan tidak ada urgensi satupun untuk menunda pemilu tersebut. Kami menunggu jawaban dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, bagaimana tanggapan mereka terkait dengan permintaan informasi publik yang disampaikan oleh ICW.